berjumpa kembali dalam Apai Jawai Channel, guys. Okay, guys, hari ini Apai Jawai nak masak. Apa kabar semua? Diharapkan semua sehat. Diharapkan semua murah rezeki pada hari ini. Nama berita kita belakabat belum nyedek garaku kita gerai. Kayu guru gerai nyamai wei. Apa jawab sampai ke kita? Boleh tuah, boleh limpah, boleh berkat, boleh pegerai, bukan boleh penyamai. Apa jawab doakan semua, semoga dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, guys. Okey guys, saya melengahkan masa lagi. Jom apa jawab nak tunjukkan apa jawab nak masak hari. So apa jawab hari ini nak masak terong grill. Kena grill terong ungu ni, guys. Kalau serau, kami panggil terong Cina ni, guys. Okey. Kita nak grill terong ni. So kita akan potong dia kecil-kecilan. Yang ni memang kecil, montel, comel. Kita potong dia dua, guys. Terong kita ni. So kita akan cuci dan grill dia, guys. Okey. Hari ini buat apa, guys? Diharapkan hari ini bersama keluarga. Okey, kepada yang bersama keluarga, sama keluarga, kepada yang sama bersama pasangan, aku kasih selamat sama kasih anda, jaga anak orang. Okey, guys. Okey, apa kabar? Nama pawak ujung minggu, nama pawak ke Sarito. Karena kita nyamai, karena kita gerai, okey. Oh, kita kat grill, kita susah nak ada dapur. Kerja lejak meh. Okey, betul meh. Kita dah potong. Kita dah belah dua macam ni. So kita nak cuci, kita nak rempah dia. Garam ke dengan Haji Nomoto. Jom guys, stay tune dengan Apai Jawai Channel. Okey guys, kita dah panaskan plate kita ni. So kita nak masukkan minyak ke atas plate. Okey guys. Api sederhana, guys. Sederhana. Tetap, guys. Tak terong kita tu. Satu-satu. Padahal dalam api kayu memang sedap ni, ya. Dan mantap. Ini lah dia. Grill dah, guys. Kalih dah. Musik. Thank you.
Tunggu pisang pula dah. Kita tunggu ini masak. Okay guys, sampai basah kita punya terong, kira lembut macam ni, kira masak lah. Kita nak buat kita punya perencah dia ataupun perasa dia, sambal dia. Kita buat lain daripada yang lain guys. Tengok ini dah masak dah macam ni. Jom. Cuba padamkan api biar ada atas. Mangsau guys, mangsau. Ngam tu. Okay guys, Okay guys, kita buat sambal lah. Sambal ikan bilis. Kita ada bawang putih, bawang merah, cili dan ikan bilis. Tak payah apa tu? Lunyai sangat lah. Tak payah. Ini buah balat tunyuh guys. Sedar-sedar yang ada. Buat tu dekat dekat kita kerabu. Okay guys. Baca wai pun sama lah. Okay guys, stay tune dengan Pak Jawai, okay? Okay guys, inilah terong yang kita grill tadi. Pak Jawai dah potong kecil-kecil. Okay, so kita ada sambal yang kita dah tumbuk tadi. Okay, kita ada sayur kucai. Okay, dan buah limau guys. Okay, jom kita buat kerabu guys. So kita masukkan terong ni ke dalam mangkuk dulu. Kemudian kita masukkan kucai kita. Okey. Tahu kucai kita jauh ke Jawa itu tunjukkan ha. Inilah kita punya. Cara dia okey. Pak Jawa masukkan kucai. Okey. Tahu kucai. Okey. Sambal kita. Ini sambal kita. Okey, kita masukkan kat sini. Sambal kicap. Okey, kita masukkan satu sudu. Guys, tengok perahkan limau. Dua. Okey. Tiga. Kita boleh buang biji dah. Biji limau ni guys, kita kena buang. Okay. Kita gaul lah guys. Gaul. Sambal terong kita. Garam. Kacau kacau sehingga sebatik. Okay.
setan. Kucai kita makan mentah-mentah. Jom. Rasa dia guys. Pejawai dah terpeliwa dah. Memang. Sedap guys. Jun guys. Ngon. Wow. Nih, cantik nih. Oke, guys. Ini adalah resepi Pak Jawai. Kerabu buah terung. Kita gunakan kucai sambal. Memang padu dan sedap dan bolehlah ikut resepi apa Jawai ni, okey? Jangan lupa subscribe, komen, like dan share apa Jawai channel guys. Bye bye. Mantap guys. Kita sambung lagi guys.